yang namanya Genie itu loh. Oh, Genie. Genie itu gue juga demen banget itu. Oke. Yeah. Dan Genie ini membawakan lagu dia yang berjudul kalau nggak salah Baby Love Me. Oh, oke. Okay. Artinya apa itu Baby Love Me, Win? Minta dicinta sama babi kali. Minta dicinta sama babi. Nah, babinya siapa? Babi. Kembali lagi bersama kita di acara yang sungguh luar biasa, sejagat raya, sedunia, sedunia ya, kita segalaksi, sebima sakti, sebima sakti, makin gede aja itu makin ya, makin gede, apalagi kalau bukan dapet channel, dapet banget. Bersama gua Peter, dan gua Sherwin, Sherwin in the house, benar. Alias Sherwin Maranello, the cute giant, ya kan? Jadi berubah ya sekarang the cute giant. Cute ya? Giant plus dokter gadget, teknologi informasi, hardware, software, wow, komputer dan seterusnya. Banyak sekali. Luar biasa. Win, tinggi lu berapa sih, Win? Gua tingginya 190. 190 meter. Itu mah panjang betul. Sentimeter ya, dong. Ya. Tinggi 190 cm, berat badan 115 kilo. Berapa sih berat? Ya benar sih, 115 kan? Iya. 115 kilo dan jari-jari jemari panjangnya sekitar setengah meter. Wow. Kaki panjang 40 cm. Jempol kaki sekitar 40 cm. Luar biasa nih, makanya kita sebut dia sebagai cute giant-nya dapet channel. Betul. Yeah. Emang cuma Doraemon yang punya giant. Iya. Di dapet channel juga punya giant. Nih orangnya. Giant banget kalau yang ini. Iya, Nobita. Nah, jadi gua Nobita. Iya. Daya nih ya. Oke, boleh. Oke. Oke, hari ini kita mau ngapain, Win? Hari ini kita reaction lagi kali ya. Reaction. Tentu saja kita mau reaction yang unyu-unyu. Apalagi kalau bukan yang rahasia-rahasia. Oh iya, rahasia. Secret number. Tapi secret number ini nih kali ini lucu nih. Kenapa tuh? Bukan grupnya, tapi ada satu apa ya sebutnya? Member. Single. Satu member lah. Satu member yang tampil sendirian nih. Oh, oke. Okay. Yang namanya Genie itu loh. Oh, Genie. Genie itu gue juga demen banget itu. Oke. Okay. Yeah. Dan Genie ini membawakan lagu dia yang berjudul, kalau nggak salah, Baby Love Me. Oh, oke. Okay. Artinya apa itu Baby Love Me, Win? Minta dicinta sama babi kali. Minta dicinta sama babi. Babinya siapa? Babi. Baby itu mungkin ini kali ya. Bayi kali ya? Bayi atau panggilan saya? Oh, bukannya bayi ya? Baby love me, bukannya berarti bayi cintai aku. Gitu. Dicintain sama bayi dicintain dong? Dicintain sama bayi. Gitu. Cintai aku dong bayi. Gitu. Iya, bayinya aja belum ngerti ini siapa gitu kan. Boleh banget sih buat ditonton ya. Boleh ya. Gimana kalau kita langsung aja? Gas. Oh ini nih, ada pinnya nih pak. Iya ini kayak pin itu ya, ATM ya. Pin ATM kan banyak. Oh iya banyak ya. Iya. Ada 6, ini cuma 5. Cuma 5 kurang 1. Oh mungkin bang sana pinnya 5 kali. Iya benar. Wih, baby love me. Baby love me. Sherwin love me. Waduh. Sherwin love me. Baby ini gantinya Sherwin itu ya? Iya. Udah punya saya berarti ini. Iya. Yeah. Temanya menarik juga ya. Kayak tema-tema tahun awal-awal tahun 2000-an gitu loh. Iya. Zaman-zaman milenium banget nih. Dari topi, baju. Iya. Zaman milenium sih saya masih umur kecil lah. Masih kecil ya? Masih kecil. Kirain masih sama. Waduh, kalau itu sudah. Roknya lucu ya? Oh iya, udah kayak itu ya. Rok batik itu ya dari jauh iya, ya. Iya, jangan-jangan nih batik nih. Dikasih sama Dita kali. Dikasih sama Dita Karang.
Tuh topinya juga tahu tema-tema batik gitu tuh. Dibawain sama Dita juga kali. Dibawain sama Dita juga tuh dari Jogja tuh. Oh iya. Iya. Tuh haknya lumayan ya. Iya. Lancip gitu ya. Biar setara sama saya, Pak. Iya. Digetok sama haknya Gini sih modar kabeh. Iya. Saya digetok Gini kurus. Kurus langsung ya. Ini vibes-nya kayak grayscale gitu ya, Pak? Hitam putih. Iya, grayscale. Cuma biar nggak terlalu monoton dikasih warna biru. Dikasih warna biru dikit. Iya. Kenapa ya grayscale ya? Pertanyaan menarik juga nih. Mungkin Gini ini kali, apa namanya, lagi pengen santuy, nggak mau make up-an. Iya, biar nggak terlalu kentara, dia grayscale ya? Grayscale aja gitu kali ya. Jadi warna-warni. Oh iya, tapi jadi warna-warni nih. Iya. Udah kayak disco-disco gitu. Iya. Tema-tema diskotik gitu ya. Iya. Kayak lagi itu, mau nge-break beat. Iya, nge-break beat dong. Iya sih. Di sini kayaknya, si Gini nih Pak, kayaknya butuh minum. Iya, haus kayak dia. Iya, itu kan bau haus. Iya, bau haus di belakang ya. Iya, lagi haus. Bau-bau. Aku harus. Iya. Panggilan imutnya Sherwin, bau-bau. Ya. Gini, bau-bau. Untung dia manggilnya bau-bau. Bau-bau. Cuma kalau pelan-pelan jadi gak enak. Bau. Bau. Wah. Artis Gini. Amazing. Amazing. Mamma mia. Luar biasa. Gimana, Win? Baby Love Me by Gini. Buat gua sih bagus ya. Dia punya video. Padahal cuma satu tempat loh. Cuma satu tempat? Ya tadi kalau kita perhatiin ya. Benar-benar satu tempat ya kayak sepetak gitu doang. Nah, terus angle kameranya dari mana? Nggak ngebosenin. Iya. Mungkin karena faktor Gini-nya aja tuh. Gini-nya sebagai focal point itu sudah luar biasa. Iya. Menghipnotis kita semua. Iya. Ngeliat Gini-nya udah enak. Ngeliat Gini nge-rap aja, ini kita bakal nggak tidur selama 2 bulan. Wah, 2 bulan lama banget ya. Iya, soalnya kita mau tidur langsung kebayangnya Baby Love Me. Wah, gitu. Jadi bangun lagi. Jadi bangun. Jadi seger lagi gitu. Mau tidur Baby Love Me. Kebangun lagi. Iya. Terus aja selama 2 bulan. Iya. Nah, itu paling kurus, paling tipes. Tipes bentar gara-gara Gini. Tapi keren sih. Di sini gue lihat konsepnya juga sangat menarik ya. Dia memadu-madankan satu kultur, gue rasa Indonesia di sini. Mungkin ya. Dengan modern. Modern dalam pengertian ya, tadi lu lihat lighting-nya. Terus beats-nya juga beat modern. Beats-nya juga modern. Iya. Terus dia ada poster yang Bauhaus itu ya kan. Iya. Jadi menurut gue luar biasa gitu. Dia memadu-madankan secara fashion yang sifatnya tradisional Indonesia. Apa bisa dibilang old school kali ya? Atau old school ya. Yeah. Tapi dipadu-padankan juga dengan tema-tema modern kekinian nih. Dengan konsep-konsep. Kayak sesimpel background-nya apa tuh? Tirai jendela juga keren tuh. Iya, cuma tirai, kasih lampu. Kasih sorot lampu, kasih touch hitam putih. Terus beda vibes-nya tuh. Langsung beda vibe, apalagi pas dia nyanyi. Pas nge-rapnya ya? Iya. Baby love me. Wah, itu. Terus langsung. Tanau nih apa kalau kalau kali jalan apa bisa langsung kemana-mana. Waduh, gila, enak banget keren, emang. Keren sih, keren banget sih, yeah. Jujur. Mungkin ada lagi dari Sherwin Maranello. Cuma kita penasaran sih itu di mana ya dia syutingnya ya? Gua rasa di kantor itu, kantor Vine Entertainment. Oh, di kantornya dia. Iya, saya modelnya kayak tema-tema kantor gitu. Iya. Jadi mungkin kayak lagi buru-buru gitu kan. Ini syuting cepetan nah, ya, gitu. Bikin kan. Di mana ya? Oh, udah di kantornya lah gitu. Di kantor. Berarti gitu. Mereka kan simple. Iya. Kayak kita aja nih. Dadakan gitu kan. Kita syuting. Ya, pas kita lagi di Kopi Nako gitu kan. Betul. Kita lagi di sini kita syuting langsung. Kalau ini bedanya dia nyanyi, kalau kita langsung bikin konten. Ya, benar banget. Ya kan? Ya ini sebenarnya sama kayak Gini kita ini. Ya beda-beda tipis lah. Bedanya dia di sana, kita di Indonesia. Bedanya dia pakai rok, kita pakai celana. Dia pakai baju yang potongan itu tuh. Crop. Bilangnya apa ya? Crop tee ini ya. Crop tank ini. Top kali. Tank top kali. Ya. Kita pakai kemeja. Betul. Dan kaos. Benar. Ya kan?
kalau si Gini nggak ada kumis, kita berkumisan. Itu aja bedanya iya. sih. Serem kalau Gini kumisan. Gini kalau sampai kumisan, kita nggak tidur 5 bulan. Betul. Makin aja tipes. Makin aja tipes. Oke, kalau gitu ya. Mungkin ada lagi, Win? Mungkin segitu dulu kali ya. Segitu dulu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Dapet sudah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan komen. Dibunyikan loncengnya. Biar kita bisa dengar. Kok kita lagi ya dari tadi? Nggak fokus nih gara-gara dari sini. Gara-gara Gini, iya benar. Nah, biar apa-apa. Kalian tuh bisa ya ada konten baru. Siapa tahu kita ada konten baru dari Gini. Iya, kita nontonin lagi ya. Dan yang pasti ditonton iklannya sampai habis. Karena kita mau beliin Gini kebaya. Betul. Lah, kok jadi kebaya? Kan dia udah pakai rok batik tuh. Oh iya. Lu beliin dia kebaya. Boleh. Sama kondenya sekalian. Boleh. Lu beliin kebaya, gue beli minuman. Kan dia aus. Iya, dia aus tuh. Eh, by the way, Gini kok di konde lucu kali ya. Bayang lo Gini di konde itu, konde mama gitu. Iya, konde waktu orang kondangan iya, gitu kan. Kondangan gitu kan, ya kan. Ya, terus nyanyi baby love me. Keren banget. Gitu. Dilihatin satu acara satu itu. Satu RT. Oke, kalau gitu, thank you Sobat Dapet sudah nonton konten kita. Dapet cerau? Dapet banget.